Buat di sini penghangatnya, jadi betul. Dibuka saja, tinggal taruh di sini, jadi deh biar hangat. Halo teman-teman Dapur oh. Supra, masih bersama kita lagi ya kok ya. Wah, iya, mantap. Kita bakal ngapain nih kok? Wah, hari ini mau mainan apa nih? Kita mau keluarin. Waduh, ini deep softball. Wow, luar biasa teman-teman. Kita keluarin ini ya. Ini kalau ibaratnya ibu-ibu bilang itu panci prasmanan. Ya, betul, betul kok ya? Betul. Buat acara-acara ya kita ya, buka aja deh. Kecil. Kita unboxing. Kita buka aja ya. Buka-buka, tapi bukan buka yang lain ya, buka panci loh. Oke. Okay. Ini wah. Kita lihat maju sedikit dong, biar ya. Teman-teman dapur pada melihat. Wah. Pian, kita di sini ada 4 ukuran ya. Oke. 20 cm. Ini 20 cm ya, Koy? Ya. Wah. 24. Ini 20 cm ya. Sama 32 oke, ya. Kita keluarin oke. Yang 20 dulu. 20 dulu ya. Wah, ini ada kompornya loh. Tuh. Waduh. Kenapa namanya deep soft ball? Karena dia dalam ya. Buat kuah itu sangat cocok. Jadi kalau kita bawa ke ruang terbuka mau makan sama teman-teman berdua bertiga, ini ukuran 20 ukuran yang ideal. Tuh. Dan di sini pun ada kompornya, kita taruh ya. Cara pemakaiannya Pian coba. Boleh. Ini biasanya kita kalau di pasar-pasar mungkin ada spiritus. Betul. Ya kok ya? Betul. Mungkin bisa pakai semacam api apalagi buat di sini penghangatnya. Jadi betul. Dibuka saja. Tinggal taruh di sini, jadi deh biar hangat ya Pak ya, mantap. Bisa awet gitu loh. Ini bisa masak kayak sop iga, ya jadi kita bisa sajikan selalu panas, ya. Selain betul. Sop-sop juga bisa masak sop sayur. Betul sekali. Biasanya ini untuk di rumah-rumah, acara-acara kecil ini dipakai sekali ukuran 20 cm. Masih ada lagi kok? Masih. Masih, wah. Ukurannya menarik banget ya. 20 cm loh. Bentuknya juga bagus. 20 cm. Nah, kita taruh samping. Okay. Kita keluarin yang ukuran 24 ini, Pian. Waduh, oke kok. Wah, kok ayo ini raja unboxing kayaknya. Ya. Buka-bukanya jago sekali loh. Buka apanya? Waduh, Pian, ya. Ini buka panci pastinya. Kita kan selalu buka-buka panci. Kita perkenalkan mantap. Semua produk-produk Supra di sini. Untuk teman-teman Dapur Supra. Oke, wah, ya, oke. Okay. Wah, ini kompornya ada lagi loh. Kemudian ukurannya ukuran berapa ini kok? 24 cm. 24 cm teman-teman. Boleh dilihat dusnya pun mewah sekali. Supra gitu loh. Sama ya. Wah, ini enggak masuk. Masuk ya. Oke. Fungsinya sama masih seperti tadi mungkin. Cuma ukurannya beda. Ukurannya beda. Kita ada 20, 24, betul. 28 sama 32. Kita buka langsung lagi yang ukuran oke. 28 ya, 28. Teman-teman. Dari dusnya kita sudah tahu ya, barangnya bagus. Oke, ini kita geser dulu teman-teman ya, biar teman-teman Dapur Supra bisa lihat yang ukuran 28. Nah, untuk diingat, kita punya stainless itu adalah stainless yang food grade ya, jadi wah. Buat masak itu, buat kesehatan tuh bagus. Bagus dan higienis ya. Iya, kita selalu mengikuti standar di S Indonesia. Kita buka dulu ya, ini memang sedikit agak repot karena kita benar-benar ya. Safety untuk layernya ya. Kok ya, packaging betul. Kita benar-benar harus benar-benar kuat dan bagus. Betul ya. Jadi nggak sembarang packing aja teman-teman. Aduh, maaf ya, ini agak susah. Oke. Ini untuk ya kira-kira 6 orang, 8 orang. Iya. Wah. Ada acara-acara hajatan. Ukuran 28. Deep soft ball 28. Sama yang tadi seperti betul. Pian jelasin, kita di sini ada tempat spiritus. Ya. Masukin spiritus, nyalain. Nyalain, kita taruh sini. Kita buka ya spiritusnya. Bisa dibuka sekali. Nah, kita masukin sini. Betul. Nah, biasanya ini. Buat acara keluarga besar itu sangat dipakai sekali deep soft ball 28 ini. Ini betul. Kebetulan yang ukuran 28 ini best seller kita ya, betul, Pak ya? Betul, betul best seller. Ya. Kita nah, sampingkan, kita kemudian keluarin yang besarnya. Yang lebih besar lagi. Oke. Ukuran 32 cm. 32 cm. Boleh ditaruh sini kok biar kita unboxing biar teman-teman pada tahu ya. Sorry, sorry. Oke. Kita buka semuanya, boleh dilihat teman-teman. Oke. Wah. Ini keluarin. Oke, ini sudah ya. Oke.
Dari packingnya aja, dari innernya aja, lihat. Wah, mewah tuh. Ya, bagus barangnya. Bagus teman-teman. Ya, kita taruh dulu ya. Oke. Untuk semua produk yang kita keluarkan itu, kita selalu perhatikan safety-nya ya. Jadi untuk pengelasannya, di rivet-nya semua kita perhatikan. Cara-cara packaging-nya benar-benar harus kita perhatikan, teman-teman. Ini ada rivet-nya, bisa dilihat. Kenapa kok yang 32 biar ada rivet-nya kok? Biar kuat, karena biar ini kuat. Buat betul. Kira-kira 10 orang bisa ya? Ya, untuk keluarga, bukan keluarga besar, justru ini untuk usaha-usaha biasanya. Wah, yang 32 betul. Sama dipakai sekali. Makanya untuk restoran-restoran juga bisa betul. Mereka pakai. Jadi menjanjikan kuah yang hangat gitu ya, selalu hangat gitu. Dan di setiap depsop bowl pun kita ini selalu ada paku rivet di sini ya. Buat uapnya keluar. Betul, biar uapnya keluar. Betul. Wah, ini Supra benar-benar luar biasa ya. Wah. Kita pajang. Kita pajang semuanya dari ukuran 28 dulu ya, teman-teman ya. 20. Sorry, maaf 20 cm di sini. Di sini ada 24, 28, 28. Sini ya. Iya. Dan 32. Oke. Teman-teman, kalau untuk acara prasmanan, masak sop segala macam, ya, jangan lupa pakai dip sop bowl Supra. Mantap. Eng ing eng.